Asik juga sih naik sepeda ini, apalagi boncengan bareng cewek cantik ya. Kayaknya itu dia sih Erna sih. Samperin aja dah. Erna kan? Jadi kita jalan-jalan hari ini? Hah? Kamu pakai beginian? Emang kenapa sih? Yang bener kan aja. Bisa duduk di sini. Gak kerasa udah sore, waktunya bersih-bersih nih. Aku lupa ya, kan aku ada janjian nih sama si Erna itu. Wah, udahlah, taruh dulu aja dah. Ini naik, enaknya naik apa ya? Naik trail atau naik mobil ini? Oh iya ya, sekalian ngetes gimana si Erna itu ke aku nanti. Apa dia betul-betul mencintai aku apa adanya? Nah, ini sekarang saya akan coba gimana si Erna itu. Apa memang dia mencintai aku apa adanya atau tidak? Yuk, berangkat, guys. Aku sampai lupa ini mau jemput si Erna itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya nunggunya ya. Asik juga sih naik sepeda ini, apalagi boncengan bareng cewek cantik ya. Kayaknya itu dia sih Erna sih. Samperin aja dah. Erna kan? Jadi kita jalan-jalan hari ini? Kamu pakai beginian? Emang kenapa sih? Yang bener kan aja. Bisa duduk di sini. Aku sudah seperti ini. Kamu pakai beginian? Ya, kan nggak apa-apa. Kita kan romantis aja kita kan. Kamu duduk di sini, aku di sini, bonceng kamu. Kita ke pantai ya. Nggak mau. Lah, gimana emangnya nih? Lah terus kamu gimana? Aja sendiri sana. Masa lah. Aku pakai sepeda beginian? Masa aku ke pantainya sendirian kan nggak asik loh. Ya udah sendirian sama sepeda itu. Kan kamu bisa gonceng di sini. Eh coba. Coba duduk, coba. Enggak. Loh. Apa-apaan kamu? Bonteng. Ayo, kita. Enggak mau. Lah. Apa-apaan. Gimana ini? Kan aku sudah kadung nyampe sini, Er. Masa aku mau ditinggal sendirian gini? Kamu. Lah. Lah, Mas jalan-jalan yuk. Lah aku gimana? Kamu bisa pakai jalan-jalan. Lah emangnya kenapa, Mas? Ini loh, aku beli dari hasil jerih payah aku sendiri loh. Ya udah, mending sama saya aja jalan. Lah, aku udah, gimana? Kamu sendirian aja. Wah. Tega banget kamu, Er, ninggalin aku. Padahal aku cuma ngetes kamu loh. Ya udahlah, balik aja lah. Yang penting aku tuh sudah tahu gimana dia. Jadi aku sudah tidak salah pilih lagi. Gagal maning, son. Gagal maning. Wah, sekarang sudah zamannya cewek matri. Sepeda kayak ginian kan asik padahal ya. Bisa romantis-romantisan kita jalannya. Ya udahlah, yang penting aku sudah tidak salah pilih lagi. Yang penting aku sudah tahu gimana si Erna itu. Sekarang waktunya balas dendam. Kita pakai ini, guys. Waktunya kita balas dendam. Oke. Gak sabar aku balas dendam dengan cowok itulah. Bareng si Erna.
Ini kayaknya Sierna ini. Haha, sekarang kita ketemu lagi, bro. Jadi ini iri. Jadi pinjam sepeda motor punya siapa itu? Mana pinjam? Ya. Sepeda siapa tuh? Ya, kalau dipakai aku ya sepeda aku lah. Masa kalau mana dipakai mungkin orang aku pegang? Apanya yang mana mungkin? Kamu paling itu dia main panas-panasan, Mati. Ya enggak lah. Artinya itu pinjam sepedanya? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Ini tadi saya pakai sepeda itu, saya pengen ngetes gimana orang ini, Erna ini. Ternyata Erna ini cewek matre ya. Untung aku dia ambil saja buat kampiannya, Mas ya. Saya tidak butuh lagi cewek matre seperti dia. Bye. Wah, ternyata dia punya sepeda lebih bagus daripada punya saya ya. Iya. Lebih bagus dari punya kamu. Emangnya kamu nyesel kenal sama saya? Ya enggak lah, ngapain? Ya udah kita mending pulang aja ya. Ayo.